Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada buat teman-teman semua. Kali ini akan saya buat video proses pemasangan plat yang baru karena ini udah mutasi plat Porsche ya. Ini platnya. Barusan jadi, teman-teman. Nanti akan kita sajikan pemasangan plat yang baru dari plat G Pemalang masuk ke Bojo. Juga akan ada review-review sedikit mengenai Toyota Corona saya, teman-teman. Oke, kita siapkan aja orang yang mau masang nanti. Saya akan videokan ini buat kalian semua. Kita berkeliling dulu ya teman-teman ya. Ini Corona tahun 1994 2000 cc ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman kontaknya. Kita mulai dari kanan ya. Review tipis-tipis saja. Pintunya masih model gini ya, congkel ya. Jok udah kulit, setir masih kulit jeruk. Tuh trimnya masih bagus ya, nyaman sekali teman-teman pakai sehari-hari. Nggak masuk ya. Ini sih bawaannya kayak ini. Yang jelas ini udah komplit sekali nih. Tombol-tombol AC-nya. Mobil tahun-tahun segitu, tahun 94 udah komplit. Ini kisi-kisinya juga masih bagus. Yang kanan. Masih fungsi ya teman-teman ya, yang serat cuma yang kanan belakang, yang masih bagus, masih main semua. Di sini ada tempat asbak ya, buat rokok, buat ngecas HP. Audinya masih jalan nih, cuma radio tok tapi yang jalan. Mau tak coba yang lainnya. Ini ada stiholder, bisa lebar, bisa kecil, bisa buat taruh minuman. Ada dua ya, yang pendek sama yang ini. Sangat bagus. Sekali teman-teman, kita lihat yang bangku belakang ya. Ini ada banyak mainannya anak-anak. Karet-karetnya juga masih bagus nih teman-teman.
Nyaman sekali nih. Masih deng-deng. Sinyal juga masih bagus, sinyalnya. Sinyal belum pada bocor. Kita lihat mesinnya ya. Oke, ini dia ruang mesinnya teman-teman ya. Nyalain ya, aman ya, nggak ada malfungsi. Cakep ya teman-teman ya. Ini Toyota Corona tahun 94, Toyota saya yang saya punyai sekarang. Ya, ini saya videokan lagi karena nanti mau ganti plat yang baru masuk ke AA, dari plat G masuk ke AA. Koleksi aja ya teman-teman ya. Bagus nih kulihatnya, belum bekas laka. Titik-titiknya juga masih ada. Agak kotor aja ya teman-teman, soalnya tak parkir di bawah pohon kemarin. Oke, cukup buat kam mesinnya. Kita tunggu yang mau pasang plat dulu ya teman-teman ya. Kita lihat bannya juga masih bagus, 80% lah. Pakai ring 14, karakternya 18560, pakai Achilles ini. Saya dapetnya kayak gini. Yang depan, yang belakang juga sama, pakai Achilles, tapi karakternya 19560, ring 14 juga. Selain karakternya juga sama, 18560. Ya, lihat yang kanan belakang. Agak
Hercules, beda cuma yang kiri depan aja. Ini penambahan sebelum tak ganti plat ya teman-teman ya, masih plat G. Nanti akan kita simak proses pemasangan dari plat G ke plat AA Purworejo. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke, proses mulai ya. Plat nomor yang lama. Kita resik meneh yo lek yo. Kita resik meneh. Oke, lanjut yang depan. Ada kunci apa, Bu? T. T. T 10. Anggur kunci L.
Oke, pemasakan selesai teman-teman. Tampak belakang. Oke, sekian dulu video review Toyota Corona saya, teman-teman. Toyota Corona 2000 cc tahun 94. Proses mutasi dari plat G Pemalang ke AA Purwajaya. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.